subscribe. Thank you. Halo guys, sekarang kita sudah ada teman yang mau kita ajak ngobrol, kita tanya-tanya. Mudah-mudahan dia bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kalau dia bisa jawab, maka kita akan kasih hadiah. Oke, ya. Halo, apa kabar? Namanya siapa? Oh, Najwa. Jadi guys, dia cewek dua ini namanya Najwa satu? Dea. Satu Dea. Jadi kita ada pertanyaan. Yang pertama itu orang yang bisa foto itu namanya apa? Fotografer. Kalau orang yang bisa video? Videografer ya. Namanya videografer ya. Nah, sekarang kalau orang yang bisa dua-duanya. Orang yang bisa dua-duanya, video bisa, foto juga bisa. Itu apa namanya? Apa? Multi talent grapher guys, dia ya, jawabnya itu. Apa sekali lagi? Kenceng. Gak apa-apa. Jadi namanya kata dia multi talent grapher. Jadi jawabannya ternyata salah. Yang benar itu adalah kameramen. Oh, kameramen. Iya, iya, yang benar. Kameramen itu dia bisa untuk videografer juga bisa, fotografer juga bisa. Kita bisa jawab, tapi tetap kita kasih kaosnya. Mau yang putih atau yang hitam? Nah, kita kasih guys, sambut dong. Mau yang putih atau yang hitam? Kita kasih satu ya, kau ya. Oke, okay. Ini boleh kamu ambil, nggak apa-apa. Begini dong. Gimana nih? Nah, begini, nah. Oke, thank you guys semuanya. Nanti kita ketemu lagi. Nanti kita akan cari teman-teman yang mudah-mudahan bisa jawab tadi dia. Jawabnya adalah multi talent grabber. Oke, okay, dadah, bye bye. Thank you. Ya, makasih. Halo, apa kabar? Baik, Kak, mau nanya dong. Kalau misalkan saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, kalau orang yang bisa foto itu namanya apa sih? Enggak, yang bisa foto itu namanya kameramen. Yang bisa foto kan ada foto, misalkan foto. Tahu enggak? Gak tahu. Namanya fotografer. Iya. Kalau orang yang bisa video kayak dia, okay. Itu namanya apa? Videografer. Iya. Oke, benar berarti ya. Benar, satu ya. Sekarang, kalau orang yang bisa, orang yang bisa dua-duanya, foto bisa, video bisa, itu namanya apa? Itu gak tahu. Yang tadi Mbak sebutin itu namanya tuh? Kameramen. Jadi itu. Jadi kalau orang yang bisa foto itu namanya fotografer. Kalau orang yang bisa video namanya videografer. Kalau orang yang bisa dua-duanya adalah kameramen. Oke, okay. Thank you ya Mbak ya. Orang yang bisa foto itu disebutnya apa? Yang kecil. Jawabannya adalah fotografer. Nah, Mbaknya sekarang aku tanya. Kalau orang yang bisa video itu apa namanya? Videografer. Nah, sekarang yang terakhir adalah kalau orang yang bisa dua-duanya itu apa? Videografer bisa, kemudian fotografer juga bisa. Itu disebutnya apa? Video. Apa disebutnya? Video fotografer.
Jadi jawabannya kata dia video fotografer. Video fotografer. Jadi jawabannya adalah salah. Yang benar itu adalah kameramen. Jadi kalau kameramen itu dia bisa fotografer, juga bisa videografer. Jadi keahlian yang dua menjadi satu itu disebutnya adalah kameramen. Halo guys, jangan lupa di like video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bilang apa tadi? Halo guys. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.